Saat ini harga ayam di pasaran mencapai Rp45.000, bahkan sempat mengalami kenaikan meski tidak terlalu di atas harga eceran tertinggi. Hal ini dikarenakan peternak terbebani dengan kenaikan harga pakan yang terjadi sebelum Idul Adha. Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Perikanan Kota Tarakan Elang Buana mengaku, jika pihaknya mendapatkan laporan langsung dari para peternak terkait dengan kenaikan harga pakan. Ia melanjutkan, jika kenaikan harga pakan memang signifikan, yang sebelumnya hanya Rp490.000 per karung, saat ini mencapai Rp525.000 per karungnya. Kendala inilah yang menyulitkan para peternak. Meski stok pakan untuk ayam masih relatif aman, namun dengan kenaikan ini kemungkinan besar akan berdampak pada kenaikan harga ayam. Ada kenaikan harga pakan, jadi masih banyak harga pakan yang naik. 490 menjadi 510, ada juga yang 525 penjualnya. Per karung. Per karung. Tui Muhammad melaporkan.